Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozi, saya bertugas di kantor Camat Banyusin 3. Alhamdulillah pada pelaksanaan vaksin yang pertama, karena saya memang tidak mempunyai penyakit bawaan, sebelum dan sesudah pelaksanaan vaksin normal saja, cuma sedikit keluhan, yaitu satu hari dan dua hari itu saya merasakan pegal di tempat pelaksanaan vaksinnya. Selebihnya alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali. Nama saya Bribtu Septian Eko Wahyuni dari Polres Banyuasin. Sebelum vaksin saya merasakan biasa aja. Setelah vaksin pertama, tangan merasa pegel, ada gejala batuk pilek, tapi setelah itu alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Setelah melalui 2 minggu vaksin, melanjutkan vaksin kedua dan alhamdulillahnya juga nggak terjadi apa-apa, walaupun ya kemeng-kemeng sedikit lah, tangan bengkak, tapi semua itu dilalui dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib membantu pemerintah untuk melakukan vaksin agar COVID-19 ini segera tuntas. Nah, setelah divaksin rasanya memang agak kaget kan, karena masih pertama kan, jadi ini masih belum ada rasa apa-apa, masih agak-agak ini aja lengannya, selebihnya tidak ada rasa yang lain. Oh, rasa takut mungkin karena takut tuh tidak, cuma kayak cemas, karena kan kita harus divaksin juga, itu kan untuk antibody, jadi mau tidak mau kita harus ikut, jadi nggak boleh takut. Jadi yang rasa takut tuh sudah, jangan takut gitu.